Panglima Awang ni dah lah tak ada kapal sendiri, seorang hamba. Tapi dia ni, orang Nusantara ni, merupakan orang yang pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Puh, kalah Jack Sparrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu Just Create Content, make your smile. Okey, kalau ikutkan penulisan sejarawan, nama Panglima Awang ni ataupun Awang Hitam ni hanyalah nama bagi seorang hamba yang duduk tinggal dekat Istana Melaka suatu masa dahulu. Nama sebenar dia kita tak tahu. Wilayah kekuasaan Melaka ni luas dari semenanjung tanah Melayu sehinggalah ke Nusantara tu. Tu luasnya Melaka. Berdasarkan laman web history.com, pada tahun 1511 masa Alfonso dan Ibu Kaki apa semua tu berjaya tawan Melaka ni, kita boleh tengok masa tu. Sultan Mahmud Shah masa tu kalah dengan Portugis, dan bermula dekat sinilah zaman kejatuhan Melaka ni. Yang ada sekali masa serangan Portugis apa semua ni ialah Ferdinand Magellan, orang yang penting dalam video yang aku nak ceritakan kali ni. Magellan ni lah yang telah pecah masuk ke istana, dan dia ni telah merampas seorang hamba Melayu ni yang berusia 16 tahun baru masa ni. Hamba Melayu ni lah yang dikenali dengan nama Panglima Awang tu. Masa ni, dia ni hamba dekat Istana Melaka masa tu. Ada juga teori sumber yang kata Panglima Awang ni bukan berasal daripada Melaka. Teorinya sebab pemimpin-pemimpin kerajaan dekat Nusantara masa tu akan hantar anak lelaki mereka untuk berkhidmat dekat Istana Melaka, untuk mereka bina pengaruh maritim mereka dekat Selat Melaka tu. Oleh sebab tu, boleh jadi juga si Awang ni asal daripada Sumatera, Maluku ataupun Sibu dekat Filipina tu. Tapi yang pastinya, dia ni ada duduk tinggal dekat Istana Melaka masa Portugis datang serang tu. Dan banyaklah dia belajar masa duduk dekat istana tu. Dengan bahasanya dia banyak tahu, lepas tu mahir dalam bidang navigasi ataupun cara macam mana kita nak baca bintang-bintang apa semua tu kalau kita nak belayar dekat laut. Jadi dia ni orang yang pandai lah. Kalau ikutkan catatan Antonio Pigafetta, seorang kru pelayaran dengan Magellan tadi, dia kata Magellan ambil si Awang ni sebab dia nak teruskan pelayaran dia ke pulau-pulau lain dekat dengan Asia Tenggara ni. Oleh sebab tu, dia perlukan seseorang yang tahu selok-belok kawasan Nusantara ni. Dan tak lain tak bukan, dia telah pilih Panglima Awang ni untuk jadi dia punya pembantu. Sebab Awang ni pandai dalam bab-bab tu. Jadi masa ni, ketika ni, Panglima Awang ni terpaksa untuk ikut sekali pelayaran Ferdinand Magellan ni dekat atas kapal dia. Punyalah lama duduk belayar ni sampailah pada tahun 1512, setahun lepas tu. Magellan ni sampai balik ke Lisbon, Portugal tu. Masa ni, dekat sini, dekat Portugal ni, nama Panglima Awang ni ditukar. Takut nanti ada masalah kalau orang dekat sana tahu yang dia ni bukan orang Kristian. Sebab masa ni orang Kristian dekat sana rasis dengan orang luar. Lagi-lagi kalau dia tu orang Islam, dia pun dipanggil dengan nama Enrique kalau dalam bahasa Sepanyol. Kalau dalam bahasa Portugis pula, Henry orang duduk panggil. Sempena nama perayaan Saint Henry, Roman punya Katolik. Nampak macam Kristian sikit. Lepas tu, antara nama gelaran dia yang lainnya, ada orang duduk gelar dia dengan nama Enrique de Malacca. Dan lepas tu, ada juga orang kenal dengan nama Henry the Black sebab kulit dia hitam. Masa ni, Panglima Awang ni duduk lama dekat Eropah sana. Sampaikan berlaku perubahan budaya apa semua dah. Dia dengan Magellan tu, masa tu dah macam kawan dah. Semua perang Magellan masuk, semua dia ikut masa pelayaran mereka berdua ni. Pada tahun 1517, 5 tahun lepas tu, Magellan tadi berkhidmat pula dengan Raja Charles dari Sepanyol. Magellan menawarkan untuk membantu Sepanyol untuk cari jalan baru ke Nusantara melalui arah barat. Kena lalui kod benua Amerika. Kalau tadi mereka, Portugis apa semua tu, serang Melaka bergerak ke arah timur dia punya pelayaran, ni pula diorang nak teroka ke arah bumi barat pula. Nah, meyakinkan Raja Charles ni, dia sebut sekali nama Enrique ni, Panglima Awang ni, yang
yang banyak tahu pasal kepulauan rempah dekat Nusantara kita ni. Jadi, raja yakin dengan Magellan ni. Dan raja bagi 5 buah kapal untuk dia memulakan ekspedisi dia ni. Sebelum ni, tak ada siapa pun berani untuk belayar ke barat untuk ke Nusantara. Magellan dengan kru kapal dia ni termasuklah Laksamana Awang ni, orang yang first time yang ambil risiko berani mati macam ni dengan belayar ke barat. September 15, 1519, dah prepare apa semua dah Magellan tadi dengan Laksamana Awang ni, mula belayar menyeberangi Atlantik, bergerak pula ke Amerika Selatan dan kemudian lalu dekat Lautan Pasifik. Banyaklah dia punya dugaan mereka apa semua ni, dengan kru kapal yang mogok lah nak suruh patah balik, dengan bekalan masalah, bekalan makanan yang tak cukup, lepas tu penyakit, macam-macam lah. Mereka pergi je belayar ke arah barat dengan harapan bumi tu bulat. Banyaklah tempat diorang ni singgah. Akhirnya pada 17 Mac 1521, 2 tahun belayar Magellan dengan Panglima Awang ni telah berjaya sampai ke Pulau Cebu dekat Filipina tu. Faktanya masa ni penjajah Spanyol mula sampai di Filipina sebelum mereka memurtadkan orang-orang Islam dekat situ. Sebelum tu aku ada buat video pasal murtadnya Manila ni. Masa ni kalau ikutkan, mereka dah belayar bermula dari Melaka, bergerak pula pergi ke Lautan Hindi, benua Afrika, Eropah, lepas tu Atlantik, Amerika Selatan dan Lautan Pasifik. Cuma mereka semua ni tak sampai balik je ke Melaka untuk cukupkan keliling dunia tu. Kalau ikutkan sumber positivelyfilipino.com, pengaruh Kristian dari Spanyol ni menyebabkan berlaku pemberontakan oleh Panglima Datu Lapu-Lapu dekat Filipina tu. Akibatnya Magellan ni dibunuh dalam peperangan tersebut selepas dia terkena panah yang beracun. Ferdinand Magellan meninggal dunia dekat Filipina. Dia tak berjaya mengelilingi bumi. Nama Panglima Awang ni pula mula hilang dalam catatan sejarah. Ada yang kata dia ni balik ke kampung dia dekat Melaka ataupun Sumatera. Tapi ada juga sumber yang kata dia ni terus menetap dekat Pulau Cebu Filipina tu. Tak ada siapa pun yang tahu secara tepatnya dekat mana pengakhiran Panglima Awang ni. Sumber yang paling kuat kata dia balik Melaka lah, sebab dia awalnya mula-mula cerita tadi dia duduk dekat Melaka. Kalau betul dia ni balik ke Melaka, secara logiknya Panglima Awang ni lah orang yang pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Apa pendapat korang tentang Panglima Awang ni? Boleh komen dekat bawah tu kan. Kalau ada bercanggah pendapat dekat dalam video ni, boleh komen juga dekat bawah tu. Sebab benda ni tak ada banyak catatan pasal si Awang ni. Tapi yang pastinya, kalau Ferdinand Magellan ni tak ada, mungkin Panglima Awang ni tak akan mengelilingi dunia. Kalau Panglima Awang pula tak ada, mungkin Ferdinand Magellan ni tak berjaya mengelilingi dunia. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.